Halo, kembali lagi di channel YouTube Torik Cetar Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini gue telat ya, telat 2 jam karena gue bikin videonya. Karena seperti yang kalian ketahui, kalau kalian lihat video-video gue sebelumnya di YouTube, di situ gue banyak banget acara, jadi lelah dan butuh istirahat. Tapi tidak menutup kemungkinan gue tetap bikin MV reaction. Oke, di video kali ini seperti biasa gue pengen bikin MV reaction dari salah satu boyband Korea, yaitu AB6, yang judulnya itu Blind for Love. Seperti biasa ketika gue meng-MV reaction, apapun yang keluar dari mulut gue atau conger gue atau bacotan gue itu hanya spontanitas dan tidak ada unsur menjelekkan suatu artis ataupun agensi. Dan di sini gue mengomentari latar belakangnya, visualnya, pakaian yang digunakan oleh dalam MV si AB6 ini gitu ya. Daripada kelamaan, kita langsung mulai aja MV reaction-nya sekarang. 1, 2, 3. Di awal-awal nih ada api, ada api-api, gue gak ngerti deh ini bakar sate kali ya. Bakar orang kali. Jadi serem, wadaw. Cincinnya cincin kawin, berapa tuh ya, bibirnya pink banget. AB6, anjay. Dewi. Gue suka di sini nih, kayak denger gak sih kalian pas di awal-awal kayak tek 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 gitunya loh. Nih. Oke, fokus. Kita ngomongin orang di sini. Gue bukan ngomongin orang, ngomongin si artis ya maksud gue. Oh. Anjay. Oh, asep ye. Kok sedengar gue kok ya, kayak energetik ya lagunya Wanna One. Sedengar gue gitu ya, bukan sama enggak. Ya elah, main becek-becek kan, kena bocah ya, udah pakainya putih, ya ampun. Nah, aduh. Tapi item emas tuh kayak bumerang ya. Kayak bumerang Wanna One ya. Kaya ya, bukan jiplak, enggak, kaya loh. Ih, bacot banget mulutnya ya. Wah. Tangannya kayak bumerang ya, kayak Wanna One. Enggak tahu, gue enggak ngerti pokoknya. Nanti gue jangan di komen-komen jahat ya. Jangan dibilang AB6IX sama Wanna One beda. Ya beda, gue tahu, tapi kan orangnya ada yang bekas sama gitu loh. Demen banget ya kalau MV-MV reaction kalau MV-MV Korea gitu, cowok tuh yang dadanya tuh sampai kebuka sampai sini gitu loh. Ya ampun, buat apa itu coba ya? Untuk memikat atau menarik kaum hawa kali, anjay, bahasa gue kaum hawa, cewek lah gitu. Sarangnya ingin menenana ya. Itu biru atau hijau dah rambutnya. Antingnya panjang banget ya. Oh, tutup mata. Oh iya, buta ya ceritanya. Apa tadi judulnya? Cinta buta. Ya Allah, cinta buta. Loh, jangan-jangan gitu banget. Gimik ya enggak? Penari latarnya dengan menggunakan baju hitam, mereka baju putih. Kayak percuma gitu enggak sih? Yang belakangnya enggak sorot juga gitu loh. Ya namanya juga latar gitu loh. Tim pendukung ya kan. Kalau pengen liatan rame kayak keroyokan sih harusnya pakai putih juga ya, biar kayak nyaru gitu loh. Padahal ABC ini kan tidak sebanyak itu, cuman 5. Cuman kalau pengen kelihatan lebih seolah-olah banyak kayak flash mob, ya mendingan putih sih. Oh, cinta tuh, cinta buta tuh makanya. Jangan cinta buta deh, cinta tuh dilihat dengan baik-baik gitu ya. Pilih yang bener, ikutin apa kata emak, orang tua, jangan langsung ambil serobot boy gitu ya. Oke, gue baru aja saya meng-MV reaction dari AB6IX ini, judulnya Cinta Buta gitu bahasa Indonesia. Seperti biasa ketika kok malah balik ke opening. Oke, seperti biasa MV Korea manapun itu bagus, gak ada yang jelek, mungkin hanya kesalahan dalam proses pembuatan video.
Seperti biasa kalian jangan lupa jangan malas baca di deskripsi di bawah karena itu ada info-info menarik tentang seputar Korea juga karena gue sering mengikuti acara-acara Korea. Di situ kalian tinggal klik aja dua link Instagram di bawah. Dan juga videonya mungkin sampai di sini aja. Gue juga nggak mau lama-lama bikin videonya ngebacotnya. Kalian bosan nggak sih kalau gue nge-MV reaction ngebacot mulu ngomong mulu gitu ya? Tapi ya itu tugas gue nge-MV reaction apalagi. Tapi mungkin kemarin ada yang belum ke MV reaction deh kalau nggak salah. Apa ya, Super M gue udah. Super Junior deh kalau nggak salah di hari yang sama dengan Super M karena itu gue lagi sibuk-sibuknya banget jadi nggak ada waktu buat yang Super Junior. Yang Super M aja gue ngumpet-ngumpet bikin videonya. Kalau kalian belum nonton cara aja di situ. Yaudah sampai di sini dulu videonya, oke? Okay?